Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sanadil muttasil ilal imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fid darain. Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Sahih Bukhari sampai di babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Bab orang yang salat itu sedang bermunajat atau sedang berbisik-bisik, makna secara lugatnya, secara bahasanya, sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya azza wa jalla. Jadi salat itu sebenarnya kita sedang ya curhat sama Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita kadang-kadang sholat nih, kalau tak husuk nih macam mana? Kita ketemu sama Pak Gubernur, berhadapan dengan Pak Gubernur. Gubernur ngelihat, nak ngajak bicara, kita ngomong, tapi macam orang tak sadar. Tahap-tahap ngomong tak nyambung. Tidak ada kekhusyuan di situ. Nah, jadi aneh. Begitulah gambarannya. Ketika kita salat tapi kita tidak khusyuk, enggak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bilikul hadatsana Muslim bin Ibrahim. Qala hadatsana Hisham an Qadadah an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu dari kalian ketika sedang seketika salat, maka sungguh dia sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik, sedang berdialog dengan Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala inilah kacamata tertinggal. Atuk tak bawa kacamata, Tok. Alhamdulillah. Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu fala yatfilanna an yaminihi walakin tahta qadamil yusra. Sesungguhnya salah seorang kalian ketika salat dia sedang bermunajat, berdialog dengan Tuhannya, maka janganlah meludah, janganlah meludah ke arah kanannya, tetapi meludahlah ke bawah telapak kaki kirinya. Ini namanya orang sholat. Ini dulu masjidnya Rasulullah, tak masjid Masjid Agung karpet. Jadi kadang-kadang orang sholat umpamanya ada dahak keluar, macam mana nih kasusnya, meludah tapi jangan ke arah kanan, tapi meludahlah ke bawah di telapak kaki kirinya. Itu boleh. Tengok sholat meludah tuh boleh. Ini adab orang meludah itu jangan ke kanan. Tapi itu jangan dipraktekkan di Masjid Agung. Pak, Jumatan meludah dia, dekat karpet lah jatuh dia kan. Payah nih. Ini saya kan ngamalkan hadis Rasulullah. Katanya suruh meludah tapi dekat kaki sebelah kiri, ludahkan dia. Dulu masjidnya Rasulullah itu pasir, tanah itu. Jadi bisa ditutup, dia nyerap ke bawah. Makanya ketika ada seorang Arabi masuk ke masjid kencing, sahabat nak ngamuk aja, tahan, jangan-jangan biarkan dulu, biarkan sampai kencingnya selesai.
Macam mana orang kencing di masjid? Orang ini macam tak namanya Islam ini kan dulu awal-awal. Mana orang tahu? Dan jangan membayangkan masjid Rasulullah dulu macam gini. Waduh. Tidak. Ya tanah seperti itu. Tanah. Kencing airnya nyerap ke dalam. Maka ada Rasul biarkan selesai dulu kemudian siram pakai air. Maksudnya apa? Biar air kencing itu langsung nyerap ke bawah. Itu. Kita tengoklah masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Dengan masjid di zaman kita zaman sekarang ini, bukan main megah-megahnya masjid kita, ya kan? Luar biasa, tapi kosong. Kita ini cuma bangga dengan masjidnya, bentuknya, megahnya. Tengok zaman Rasulullah, cukup tanah saja. Zaman sekarang, siapa saja nak bikin masjid, Pak. Bikin aja parit ke apa atau batu bata satu, bikin sana ke sana, ke sana, kotak sana, kotak sana. Kasih tiang, atap rumbia, kasih nama Masjid Al-Huda, umpamanya. Jadi masjid tuh. Masjid itu tidak harus keramik. Masjid itu tidak harus tembok beton. Tidak harus kubah 700 juta. Kubahnya 700 juta. Tak harus. Jadi orang bikin masjid ini sebetulnya tak mahal sebetulnya nih. Kompaklah di kampung mana, okelah kita bikin masjid sederhana. Ya sudah. Pakai batu bata satu, tak usah tembok pun. Batu bata keliling, kasih tiang empat, pasang atap apa, daun ke apa kah. Kasih nama Masjid Al-Huda, Masjid apa Sabilun Najah, jalan keselamatan. Masuk dalam. Dah Jumatan boleh, kenapa tak boleh? Memang dulu Rasulullah masjidnya pakai apa? Pelepah kurma tiangnya, atasnya pakai daun kurma. Pertama tak diblester, makanya di dalam kalau Rasulullah ini habis ketika sujud, assalamualaikum warahmatullah, selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gini Rasulullah. Menjadi satu perdebatan, katanya tak sunnah dahi sebetulnya begini. Itu dulu Rasulullah itu melakukan, kenapa? Memang karena pasir apa ada tertinggal dekat sini, jadi sambil ngusap gitu. Tapi tetap jatuh itu ya tetap hukumnya sunnah. Ulama kata tapi itu Rasulullah lakukan ya tetap sunnah hukumnya. Jadi tetap ada hadisnya, bukan tidak ada hadis. Ada, silakan. Yang tak mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saja, kan? Tapi dengan iktikad kita, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu berarti ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya, mestilah. Apa pula orang melakukan dengan tidak melakukan, dan melakukan ini bukan ngarang-ngarang, ada dalilnya. Yang tidak melakukan, ya tidak dosa, tetapi kan dia tidak melakukan satu penambahan kebaikan. Umpamanya kunut, umpamanya contoh kunut, ada orang anti kunut, tak mau kunut. Oke, tapi kita semua mufakat, ulama semua mufakat bahwa Rasulullah SAW itu kunut, ya kan, mufakat. Perbedaannya, apakah kunut itu terus? Aslinya kunut nazilah, lima waktu berkurang, 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 sampai tinggal subuh saja, sampai Rasulullah wafat. Perbedaan pendapatnya ulama, apakah kembali ke awal yang tidak ada kunutnya, apa ikut akhirnya ketika Rasulullah wafat, dia masih kunut. Itu aja perbedaannya. Jadi ada apa nih yang mengambil, nah, kalau ini aslinya tak ada kunutnya, ya kita ambil tak ada kunutnya. Oke, silakan. Tapi ketika kita melakukan kunut, kita pun mengikuti Nabi, karena Nabi sampai wafat pun kunut. Nah, cuman aslinya memang kunut nazilah, aslinya. Terlepas dari itu, ketika kita melakukan, tentu ada tambahan amal,
tambahan faedah gitu. Intinya begitulah di antaranya. Kembali lagi kepada masjid. Jadi kita zaman sekarang kadang bingung, bangun masjid tak jadi-jadi, ada aja kurangnya. Makanya saya pernah di Malaysia tuh, itulah ada orang-orang jalan-jalan, kan ada kadang-kadang jalan-jalan ke Indonesia, tengok-tengok masjid-masjid. Kan saya ini heran, apa kata di orang Malaysia, apa ya kalau di Indonesia itu masjid itu tak ada yang jadi, tak ada yang jadi pak. Apa tengok masjid ini toiletnya belum jadi, yang ini terasnya belum jadi, yang ini kubahnya belum jadi, yang ini dekat anunya mihrabnya belum jadi, macam-macam. Jadi ada saja kurangnya, tak yang ready, tidak yang ready. Tapi kalau kita tengok di negeri jiran kita itu masjid tap dah jadi, ini jadi. Kalau kita pembangunan tidak ada hentinya, apa memang kurang duit, apa memang kita yang rajin bangun, tak tahulah. Ha, itu ada aja. Coba tengok urut ini, bikin ini banyak gitu. Walaupun isinya tidak 100%, maksud banyak sekali ditemukan yang seperti itu gitu. Sehingga mereka tuh heran, jadi ada aja. Nah, kekurangan. Ya sebetulnya membuat masjid itu mudah ya, tidak harus wah, tetapi kita yang penting kita isilah, kita baguskan, kita isi dengan kegiatan yang bagus. Saya insyaallah di Kundur sana mau bikin masjid panggung dari papan, biarin, ngapain itu, masjid itu tidak harus beton kok. Saya bikin panggung di insyaallah, mohon doanya di ya untuk lahan pesantren, bikin masjid panggung papan, semua papan, biarin aja kan. Tidak menjadi syarat masjid itu harus beton, harus gagah, harus uang, enggak harus. Dikasih nama masjid. Satu hari kita kalau niat betul bikin masjid itu jadi sebenarnya. Sederhana, masjid sederhana. Wala fala yakfilanna an yaminihi walakin tataqaddamil yusra. Wa qala Sa'idun an Qatadata la yadfilu quddamahu aw baina yadayhi walakin an yasari aw tahta qadamai. Jadi kalau dari riwayat Sa'id bin Qatadah, hadisnya la yadfilu quddamahu aw baina yadayhi, janganlah meludah ke arah depan ya, tetapi di bawah telapak kakinya yang kiri. Jadi ada riwayat jangan ke arah kanan, ada yang riwayat jangan ke arah depan, tetapi meludahlah di telapak kaki yang kiri. Wa qala su'batu la yabzuku baina yadi wa la an yamini walakin an yasari aw tahta qadaimai. Ada riwayat lain, janganlah kau meludah di arah depan dan jangan di arah kanan, tetapi meludahlah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki yang kiri. Itu hadisnya. Au tahta qadamai, atau di bawah telapak, dua telapak kakinya. Maksudnya ini satu hadis lagi, riwayat yang lain. Maksudnya ke bawah, di bawah telapak kaki. Wa qala Humaydun an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yabzuq bil qiblah wa la an yaminihi walakin an yasari aw tahta qadamih. Diriwayat Sayyidina Anas, janganlah dia meludah ke arah kiblat dan jangan ke arah kanan, tetapi meludahlah ke arah kirinya atau di bawah telapak kakinya. Nah, boleh ke kiri, boleh telapak kakinya. Kalau arah kiri ada orang ya jangan. Ya, kalau kita ya pakai tisu lah ya. Kalau kita zaman sekarang ini pakai tisu apa sih? Nah, gitu.
La yamsuk bil qiblati. Wa bi ila qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Yazid bin Ibrahim qala hadatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam aitadilu fi sujud wa la yabsut dhira'ayhi kal kalbi wa idza basaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wa la'an yaminihi fa innahu yunaji rabbahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktadilu fi sujud. Iktadilu ini iktadil maksudnya nih yang lurus, kalau sujud itu yang lurus maksudnya wala yabsutu dhira'ayhi kal kalbi, jangan bengkok ininya nempel di bumi gini. Ini kan tak lurus kalau ini, tapi lurus gini. Lurus. Nah, maksudnya gitu. Jangan kau tempelkan kedua dhira', ini dhira' namanya, ke tanah, ke bawah ini. Kalau udah gini kan berarti sujudnya jadi tak lurus. Gini. Lurus nih gini, ha. Maksudnya kalau sujud itu ini jangan nempel ke bumi. Jadi yang tegak sujudnya tuh bagus itu. Dan ketika meludah maka janganlah meludah ke arah depan. Wala an yamini, dan jangan ke arah kanan. Fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wabaraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.